Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Nur Aini Carry Life. Hari ni Kak Nur kongsi dengan kawan-kawan satu kuih. Kak Nur tak tahu dari mana, Korea ke Jepun lah sebenarnya. Kak Nur pun tak ingat. Kak Nur buat kuih mochi, lembut dan mudah. Dia ada dua versi, satu yang dikukus, satu lagi yang dimasak terus ke periuk. Yang Kak Nur punya, Kak Nur masak terus di periuk. Memang sedap, lembut-lembut gitu. Inti Kak Nur hanya guna kacang merah. Simple dan mudah, dan ada teknik tertentu lah supaya dia cantik kan. Okey, supaya jadi elok. Engkau boleh cuba resipi senang dan mudah. Mari kita tengok bahan dan cara masaknya. Okey kawan-kawan, ni Kak Nur tengah sangai tepung ubi ya. Ni tepung ubi yang telah Kak Nur sangai untuk kita buat satu jenis kuih yang ramai orang suka lah. Kuih apa kita tunggu ya. Ni Kak Nur sangai dulu. Ni dah siap, kita akan angkat ya. Tepung ni juga nanti kita akan salut pada kita punya inti ya. Okey kawan-kawan, ini ialah bahan-bahan untuk kita buat mochi kawan-kawan. Mochi simple dan mudah. Okey, kita ada 1/2 cawan tepung pulut dan Kak Nur letak 1 sudu tepung beras supaya mochi kita tu tak ada melekit sangat. Okey, ini 1/2 cawan tepung pulut, 1 sudu tepung beras ya. Tepung jagung pun boleh. Okey, kita ada inti kacang merah ni. Ini kacang ni dah Kak Nur salut dengan sedikit tepung ya. Kalau boleh nanti salut lagi sebab nanti takut dia susah nak kita bentuk nanti ya. Ini 1 cawan tepung ubi yang telah kita sangai tadi di awal video Kak Nur ada tunjuk. Ini telah kita sangai supaya ini jadi salutan pada mochi nanti ya. Allah. Dalam 2 sudu minyak masak, ada sedikit garam, air secukupnya dan warna hijau. Kak Nur buat mochi warna hijau lah. Kawan-kawan boleh buat warna apa je, tapi Kak Nur guna 1 warna je lah. Okey ni. Okey. Itu saja. Sekarang ni kita akan bancuh di periuk ya. Di kuali supaya senang. Seelok-eloknya non-stick pan lah. Senang sikit. Ada cara lagi yang dia masak tu. Memang kita kena. Ada yang versi kukus ya. Ada versi kukus. Bancuh semua bahan ni. Lepas tu kita kukus selama 10 minit dan kita kacau. Yang ini Kak Nur cara masak ya. Okey kawan-kawan, kita masukkan tepung pulut kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan tepung beras kita sediakan 1 sudu ya. Kita letak sedikit garam. Nanti mochi kita tak rasa tawar pula. Okay. Kita letak minyak. Ni sama je ya. Kita kukus ke, kita masak ke, dia sama je. Okay. Kak Nur letak dalam 3/4 cawan dulu. Okay. Sebabnya takut dia lembik. Ni kita kacau dulu. Ni kita akan tambah lagi air ya. Ni macam kurang kan. Okay. Kita tambah. Okay. Ni. Maknanya 1 cawan lebih sikit lah. Ya. Okey, kita kacau dulu. Bagi rata semua. Ni 1 cawan lebih sikit je ya airnya. Jangan lebih sangat. Nanti mochi kita terlalu lembik. Nanti susah nak bentuk. Okey. Kita kacau sampai dia tidak bergintil lagi lah. Cara macam ni lebih senang lah. Kalau kukus tu boleh juga. Bancuh dan kukus. Ini kita letak warna hijau. Kak Nur letak sedikit esen vanila ya. Supaya dia lebih wangi lah. Okey. Mochi kita wangi. Okey, kita kacau dulu. Cara kacau macam ni. Letak warna macam ni lebih senang. Kalau kita apa, dah masak baru kita letak warna tu susah kan kawan. Okey. Dah rata macam ni, kita akan masak ya. Kita buka api. Api sederhana saja, api kecil saja ya. Dan kita masak sampai kita punya adunan mochi ni, bancuhan mochi ni mengental ya. Senang je kawan-kawan. Selalu kita suka makan mochi ni kan. Hari ni kita buat sendiri. Kita kacau sampai dia mengental ya.
Okey kawan-kawan, ni nampak dah mengental. Ini kita kaut yang tepi-tepi tu. Kita masak ni sampai kita punya adunan ni lut sinar. Nampak tak? Macam tu. Ha. Kita tepi-tepi ni kita kaut. Kita akan uli masak sampai kita punya adunan mochi ni berubah warna lut sinar ya. Hijau dia cantik, okey? Ni kita masak lagi. Api kecil je. Kita akan uli lagi sampai dia jadi betul-betul lut sinar. Ni nampak ni, nampak lut sinar kan? Okey kawan-kawan, nampak? Dah siap dah mochi kita. Dia kita pakai senduk apa, plastik ni dia tak melekat lah. Kalau senduk kayu tu dia melekat. Nampak ni? Dah cantik dah mochi kita, nampak? Okey, kita akan letak di tempat yang ada pelapik plastik ya. Okey, kita angkat dulu. Okey kawan-kawan, kita mula membungkus. Okey, tangan kita Kak Nur pakai sarung sebab nanti benda ni melekit kan. Kalau boleh kawan-kawan buat ketika mochi ni masih lagi suam-suam ya. Okey, kita ambil sebesar yang kita nak. Ni Kak Nur agak je ya. Okey. Kalau tak nak melekat kawan-kawan, letak kat tepung ubi. Okey, kita masukkan inti. Ni memang masih lagi panas-panas ni kawan. Okey, kita bulatkan. Ini nampak, kita bentukkan elok-elok lah. Ni Kak Nur guna ni paper cup ni ya. Okey, kita masukkan dekat tepung ubi yang kita dah sangai tadi. Sebab mochi ni dia kan melekit. Jadi bila tepung ubi tu yang kita dah sangai, kita letak, okey. Kita ambil paper cup kita. Allah. Susah pula paper cup ni. Okey, kita ambil satu gini, kita masukkan. Kita bentukkan bulat betul-betul biar cantik kan. Nampak ni. Nampak tak? Ni Kak Nur dah buat satu lagi. Okey. Kita buat satu lagi ya. Ni ikut suka kawan-kawan lah besar mana ya. Ni tadi inti terlampau besar jadi Kak Nur kecilkan ya. Kita masukkan. Ini inti kacang merah. Inti ni Kak Nur tak buat sendirilah. Kak Nur beli je. Kalau kawan-kawan nak buat sendiri intinya boleh. Nah, nampak ni. Kita masukkan. Allah, jatuhlah pula. Dia memang bersalji macam ni eh. Mochinya memang macam ni. Kalau kawan-kawan tengok apa orang jual tu, dia memang macam ni lah. Allah. Dia pekap Kak Nur ni. Susahlah pula. Nak tanggal. Tadi sepatutnya buka siap-siap kan kawan. Ni Kak Nur kepakkan sikit dan Kak Nur letak mochi Kak Nur. Dah siapkan kawan, kita buat mochi. Okey, kita buat semua ni sampai habis. Okey kawan-kawan, alhamdulillah ini dia mochi kita. Nampak ni. Gebu-gebu bulat-bulat gini. Senang saja kawan-kawan. Dia memang macam ni ya, sebab dia tepung ni akan melindungi dia daripada melekit ya. Okey. Ni dia punya tadi, ni kita buka lah. Okey. Sedap kawan-kawan kita makan tu. Ada kacang merah dalam dia, macam ni. Kawan-kawan boleh cubalah. Mochi senang dan mudah, tak perlu kukus. Ada yang versi kukus, tapi yang ni bukan versi kukus, okey. Ni Kak Nur makan sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap kawan-kawan. Inti boleh terserah kepada kawan-kawan ya. Terserah nak inti apa. Kak Nur begini sajalah. Okey, resipi senang dan mudah. Jangan lupa like, komen, share and subscribe. Dan terus sokong Kak Nur. Jangan lupa tekan loceng agar kawan-kawan mendapat video yang terbaru dari Kak Nur. Salam sayang dari Kak Nur. Assalamualaikum. Selamat mencuba.